bus. Mobil pemadam kebakaran. Bagian depan mobil. Bagian belakang mobil. Semprotan air pemadam api. Tangga pemanjat. Halo, aku adalah petugas pemadam kebakaran. Wow. Mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran, jalan. Wow, kamu mendapatkan lencana penyemprot air. Kamu mendapatkan lencana petugas pemadam kebakaran. Kerja fantastis! Kamu mendapatkan lencana mobil pemadam kebakaran. Truk. Bagian depan mobil. Bagian belakang mobil. Roda mobil. Halo, aku adalah seorang sopir truk. Wow. Truk. Truk, ayo pergi mengirim barang-barang. Masukkan binatang yang sama ke dalam rumah. Kamu mendapatkan lencana kargo. Permen-permen lollipop ini membutuhkan bantuanmu. Letakkan permen yang sama di atas batang kayu. Lollipop! Yeay, kamu mendapatkan lencana sopir. Masukkan koki yang sama ke dalam kotak. Hebat, kamu mendapatkan lencana truk. Bodi kapal, kabin pengemudi, baling-baling. Halo, aku adalah kapten kapal. Wow. Kapal laut. Kapal laut, ayo mulai berlayar. Letakkan kargo di ruang kosong. Oh,
kamu mendapatkan rencana kontainer. Mendapatkan rencana kapten kapal laut. Kerja yang bagus. Kamu mendapatkan rencana kapal laut. Mobil polisi. Bodi mobil. Lampu mobil polisi. Roda mobil. Halo, aku adalah seorang polisi. Wow. Mobil polisi. Mobil polisi, jalan. Berhenti di situ, kamu pencuri. Aku akan menangkapmu. Hah? Di mana pencurinya? Bantu aku menemukannya. Kamu temukan pencurinya. Kamu keren. Hei, kamu mendapatkan rencana borgol. Wow, terima kasih. Kamu mendapatkan rencana polisi. Hebat, kita telah menangkap semua pencuri. Kerja yang bagus. Kamu mendapatkan rencana mobil polisi. Helikopter. Badan pesawat. Rotor utama. Rotor belakang. Bagian bawah pesawat. Halo, aku adalah seorang pilot. Wow. Helikopter. Helikopter, berangkat. Terjadi gempa bumi. Rumah-rumah roboh semua. Cepat bantu mereka. Wow, kamu mendapatkan rencana tangga. Banjir telah merendam semua rumah. Cepat selamatkan mereka yang ada di dalam air. Kamu mendapatkan rencana pilot. Kincirnya terbakar. Cepat bantu mereka keluar. Kamu mendapatkan rencana helikopter.
kereta. Lokomotif, gerbong kereta penumpang, gerbong atap terbuka, gerbong datar. Halo, aku adalah seorang masinis kereta. Kereta. Du-du-du, kereta kecil berangkat sekarang. Semua penumpang naik ke kereta. Kamu mendapatkan rencana rel kereta api. Masukkan makanan ke dalam pemecah batu. Wow, ini telah berubah menjadi permen. Mendapatkan lencana sopir. Potong stik keju menjadi irisan-irisan. Yeay, kamu mendapatkan lencana kereta api. Traktor. Bagian depan mobil. Bagian belakang mobil. Roda mobil. Halo, aku adalah peternak. Wow. Traktor. Traktor berangkat sekarang. Banyak sekali wortelnya. Yeay, kamu mendapatkan lencana roda besar. Apel-apel siap dipanen. Mendapatkan lencana peternak. Petok-petok, induk ayam menetaskan telur-telur. Hebat, kamu mendapatkan lencana traktor. Bodi mobil. Roda mobil. Halo, aku adalah seorang sopir bus. Wow. Bus. Du-du-du, bus berangkat sekarang. Bus sudah sampai. Silakan berbaris. Kartu bus. Silakan masukkan koin. Wow, kamu mendapatkan lencana roda kemudi. Oh.
mendapatkan lencana sopir. Mendapatkan lencana bus. Pesawat terbang. Badan pesawat. Sayap. Bagian bawah pesawat. Halo, aku adalah kapten pesawat terbang. Pesawat terbang. Pesawat terbang, lepas landas. Bantu kami mengumpulkan bintang. Dapatkan lencana kursi. Yeay, ayo kita pindah ke tempat berikutnya. Aku ingin permen di dalam balon. Dapatkan lencana kapten pesawat terbang. Apa yang bisa kita dapatkan di tempat berikutnya? Wow, aku ingin kotak hadiah ini. Dapatkan lencana pesawat terbang. Mobil pemadam kebakaran. Monster terbang,
Aku ingin terbang seperti kamu. Aku dapat membuat sepasang sayap untukmu agar kamu dapat terbang denganku. Wow, aku sudah tidak sabar. Pertama-tama, buatlah rangka sayap. Kita membutuhkan beberapa bulu. Ayo kita mencarinya bersama. Tahukah kamu di mana mendapatkan bulu-bulu? Apakah ada bulu di sini? Ayo kita periksa. Apakah ada bulu di balik awan? Tarik awan-awan itu untuk memeriksa. Ada bulu di balik bintang-bintang juga. Bisakah kamu menemukannya? Kamu telah menemukan begitu banyak bulu. Ayo kita hias sayap-sayap itu. Menakjubkan! Monster berbulu akan menyukai sepasang sayap ini. Wow, sepasang sayap yang manis. Hadiah-hadiah dibawa ke langit oleh monster awan gelap. Ayo kita terbang ke langit dan mencarinya. Ingatlah untuk menemukan hadiah-hadiah ini. Telah membuatkan sepasang sayap ini, monster terbang. Sama-sama, monster berbulu, itulah gunanya teman baik. Aku lapar sekali, penyembur api. Aku akan pergi memancing dan memanggang ikan untukmu. Itu hebat. Kamu yang terbaik, penyembur api. Ingatlah untuk mendapatkan ikan-ikan ini. Thank you.
banyak sekali ikan. Tolong carikan beberapa ranting untuk membuat api. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang aku bisa membuat api. Tebak apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Awan kecil yang nakal. Aku ingin makan cabai sebelum menyemburkan api. Cabai, cabai. Oles dengan saus barbecue lezat. Ikan panggang lezat sekali. Terima kasih penyembur api. Terima kasih monster terbang. Itulah gunanya teman baik. Aku dingin sekali monster berbulu. Benarkah? Luar biasa. Pertama-tama, cuci buluku dengan bersih. Bersih sekali sekarang. Ayo kita mulai mencukur. Sisir bulu hingga menjadi lembut. Kerja yang bagus. Putar gagangnya dan mulai merajut topi. Topi sudah jadi.
cat dengan warna yang cantik. Tambahkan beberapa bola bulu imut. Hiasi dengan stiker cantik. Ambil kotak hadiah yang kamu suka. Kerja yang hebat. Monster mulut besar tentu akan menyukai hadiah ini. Hangat sekali. Terima kasih topinya, monster berbulu. Sama-sama, monster mulut besar. Itulah gunanya teman baik. Selamat datang. Lewat sini, silakan. Ini menunya. Mari kita cari tahu apa yang ingin dimakan para tamu. Sushi. Sushi adalah makanan Jepang tradisional. Sushi ini lezat dan terlihat cantik dengan beragam kombinasi cuka nasi dan berbagai bahan. Buatlah sushi kepal. Belut panggang. Mari kita buat nasi kepal sushi. Mari kita tekan nasi sushi dengan tangan. Wow, terlihat sangat menguntungkan. Buatlah worship roll. Keluarkan lembaran nori dan potong menjadi 4 potongan. Letakkan nasi sushi di atas tangan. Tekan nasi dan nasi kepal pun siap. Jagung.
telur ikan, jagung, telur ikan. Warsi Pro yang lezat siap. Para tamu sudah tidak sabar. Ayo kita sajikan di atas piring. Sudah siap, luar biasa. Maaf menyela, ini makanan Anda. Silakan menikmati makanan Anda. Terima kasih banyak. Semoga hari Anda menyenangkan. Tatalah meja dengan dekorasi yang cantik dan tamu akan merasa lebih senang. Selamat datang. Lewat sini, silakan. Mie udon. Mie udon adalah mie Jepang khusus yang lembut, bergizi, lezat, dan mudah dicerna. Oleh sebab itu, mie udon disajikan sebagai makanan sehat untuk anak-anak. Rebuslah mie. Mie udon terlihat tebal, tetapi rasanya lembut. Buatlah kaldu. Mari kita siapkan rumput laut kering terlebih dulu. Mari kita rebus bonito flake kering. Kita dapat membuat kaldu yang lezat dengan menggunakan rumput laut kering dan bonito flake kering. Tambahkan garam. Tambahkan kecap. Tambahkan mirin. Mirin adalah anggur memasak Jepang. Para tamu sudah tidak sabar. Ayo kita sajikan di atas piring.
jamur shiitake. Chikuwa. Jamur shiitake. Wow, semangkuk mie udon ini pasti lezat. Maaf menyela, ini makanan Anda. Silakan menikmati makanan Anda. Terima kasih banyak. Semoga hari Anda menyenangkan. Selamat datang. Lewat sini, silakan. Wagashi. Wagashi adalah jenis hidangan penutup Jepang yang tampak cantik dengan berbagai gaya. Ayo kita mulai membuat wagashi. Mari kita buat pembungkus terlebih dulu. Potong pembungkus menjadi bentuk persegi. Tambahkan sesendok penuh pasta kacang manis. Lalu, bungkus bola pasta kacang manis di dalamnya. Ya, wagashi itu terlihat cantik sekali. Ayo kita buat wagashi lainnya. Yang ini akan terlihat lebih cantik. Pertama-tama, buatlah menjadi potongan-potongan tipis kecil. Lalu, tambahkan 4 sendok penuh pasta kacang manis. Terakhir, letakkan potongan-potongan tipis tersebut di atas bola pasta kacang manis. Wow, yang ini juga terlihat cantik. Para tamu sudah tidak sabar. Ayo kita sajikan di atas piring. Wow, wagashi yang cantik sudah siap. Terima kasih telah menunggu. Ini makanan Anda.
Silakan menikmati makanan Anda. Terima kasih banyak. Semoga hari Anda menyenangkan. Selamat datang. Lewat sini, silakan. Taiyaki. Taiyaki adalah hidangan penutup Jepang. Bentuknya seperti ikan kecil yang gemuk dan rasanya manis dan lezat. Buatlah adonan. Pecahkan 3 butir telur. Tambahkan gula. Tambahkan madu. Tambahkan tepung dan saring. Panggang taiyaki. Tambahkan setengah adonan terlebih dulu. Isian keju. Isian ubi ungu. Isian kacang merah. Lalu tambahkan sisa adonan untuk menutup isian. Tutup baki pemanggang dan pangganglah. Wow, aku suka bau manis taiyaki. Para tamu sudah tidak sabar. Ayo kita sajikan di atas piring. Taiyaki sudah siap, luar biasa. Maaf menyela, ini makanan Anda. Terima kasih banyak. Semoga hari Anda menyenangkan. Selamat datang. Lewat sini, silakan.